kegiatan hari ini apa sih sebenarnya? Terima kasih ya teman-teman wartawan. Ini sudah dari pihak Bu Ahok datang ke lokasi ini mempertanyakan terkait masalah tembok yang sudah berdiri. Nah, ini belum kami paham itu besar karena tembok ini sebenarnya saat ini punya siapa. Tetapi dia mengklaim bahwa ini pasu-pasu. Oleh karena itu, karena merasa ini ada lokasi areal mereka ada di dalam, akhirnya merasa ini untuk ada jalan umum. Mereka mengambil tindakan untuk melakukan pemugaran. Oleh karena itu kami pihak kepolisian selaku mengamankan seluruh kegiatan, akhirnya kami mengambil inisiatif untuk jangan sampai terjadi benturan. Karena kedua belah pihak ini saling mengklaim bahwa ini ada patung, ada juga mengklaim bahwa ini karena saya. Oleh karena itu, untuk menghindari semua ini, akhirnya kami menghimbau pada seluruh pihak supaya tidak terpancing, jangan sampai terjadi hal demikian.